Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sore hari ini kita bersama Abah Ustaz Mangku Alam mau jalan-jalan sambil memetik cabai. Cabai, kebun cabai punya jamaah kita, pengurus kita Pak Rudi di lokasi Desa Sukamaro. Ini beliau sedang perjalanan menuju kebun. Mari kita ikuti prosesi pemetikan cabai merah. Ini sedang menuju ke lokasi kebun. Oke pemirsa, mari kita saksikan. Ladang cabai. Nah, ini sebagian tanaman cabai yang masih mudu. Proses penanaman belum sampai berbuah nih cabainya. Cabai keriting. Cabai setan. Nah, ini sudah sampai pemirsa. Sudah sampai lokasi kebun cabenya Bapak Rudi. Beliau adalah pengurus Yamisda Al Ihsan Cabang Palembang. Nah, ini cabenya pemirsa sudah matang, warnanya merah. Awas pemirsa, meskipun sudah matang warnanya merah tetap pedes. Nah. Wah, sangat langsing pemirsa. Beliaunya juga jamaah juga saya Yamisda, petani cabe juga. Ini proses pemetikan cabe. Tuh, caranya dipegang, ditarik ke atas. Cetik. Nah. Pemirsa, ini namanya Mbok Nom pemirsa. Mbok Nom, kalau Mbok Nom enggak terlalu pedas. Mbok Nom. Kalau Mbok Wek pedas sekali pemirsa. Jajaran. Ayo, jajaran. Jajaran enggak pedas. Ini Mbok Nom. Ayo. Sangkot. Aduh susah pemirsa. Nih bedanya Mbok Nom sama Mbok Wek gitu. Kata Pak Rudi kalau Mbok Wek pedes, kalau Mbok Nom gak pedes. Ini biasanya kalau panen seminggu dua kali. Sampai berapa kilo Pak Rudi? Ini sudah petian keberapa? Ke 10. Setiap metik berapa kilo? Satu pikul itu satu kintal. Alhamdulillah. Satu kintal per kilonya berapa? 60 ribu.
sangat luar biasa pemirsa. 60.000 ping 100. Biro pemirsa. Karena saya masih mikir pemirsa. Ini kurang lebih 1 hektar. Nah, lokasinya sangat luas sekali. Sekali tapi belum masak, belum merah, jadi belum bisa dipetik. Kalau sudah warnanya merah, oh banyak sekali. Satu weightnya ini sudah 5 kilo ini. Oh, banyak sekali. Ini sudah bisa dipetik. Lili, karena lili masih kecil jadi namanya Lili. Kalau sudah besar nanti Lele. Nah, ini saung, tempat peristirahatan para petani. Biasanya kalau selesai bekerja istirahat, nah di sini tempatnya. Ini tempat bersantai-santai, bercanda ria, berasan-rasan, dan di sini juga tempat untuk mengaji. Ini Lili masih tidur, lilinya ini.
pemborong cabai. Alhamdulillah Pak Kiai kita datang dengan membawa rombongan bos cabai. Waalaikumsalam. Ini Bu bosnya juragan cabai. Silakan, selamat datang Bu Haja Musdalifah pemborong cabai. Ini beliau sudah pesan 1 ton. Wah. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.